Shalom malehem beshem hamasya. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali di malam hari ini kita akan dapat sharing dari Pak Singa Yehuda ya tentang kerajaan Israel bersatu. Raja Salomo, Hikmat Salomo. sebentar lagi kita akan dapat sharingnya ya. Lebih dahulu saya juga kami dari WFM mau informasikan bahwa acara ini di serentak oleh 16 channel ya Bapak Ibu. Di antaranya channel itu adalah WFM Apologetics, Good is the Lord, Liglo Apologetics, Sang Penggugat, Malikil Amalak, Why Not Petra, Waranai, Buah Sulung, Benedictus Ictus, Anachronism, Timothy Al-Awal, Ferdinand Wardana, pendalaman Alkitab King of the Jews Network dan King Alexander. Dan itu dia bawa satu lagi ada Tentara Kristus Channel. Oh, luar biasa silakan Bapak Ibu subscribe di sini di channel-channel yang 16 ini dan juga tonton ya. Oh, kalau mau Bapak Ibu share juga kepada saudari, teman-teman dan kerabatnya kami persilakan. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Okay kembali saya sapa pada narasumber kita di malam hari ini adalah Pak Singa Yehuda. Shalom malam, Pak Singa Yehuda. Selamat malam. Shalom malam, Pak Kodeks. Selamat malam juga dan juga selamat malam buat atau selamat pagi dimanapun juga berada rekan-rekan di Zoom maupun di channel-channel ya. Tuhan memberkati. <tuh> ya. Yeah. Oke, okay. malam hari ini. Pembahasan kita mengenai hikmat Salomo nih, Pak. Pak Singa. Ya, betul Pak. Di samping sejarah kita akan mulai juga belajar mempelajari tentang hikmat-hikmat Salomo karena Salomo sangat terkenal ya. Bahkan dikatakan tidak ada orang lagi yang uh, memiliki hikmat ya seperti Salomo. Kecuali tentu saja uh, sang hikmat itu sendiri yaitu Yesus Kristus, ya, Tuhan dan juru selamat kita. Oke. Oh. Terima kasih Pak Singa Yuda yang akan menyampaikan kepada kita ya di malam hari. Maka siap-siap kita nih. Kita udah ready semua ya Bapak Ibu. Silakan Pak Singa ya udah waktunya kami berikan kepada Pak Singa. udah. Oke, okay, baik. Terima kasih ya Pak Kodek. Saya langsung mulai aja. Nanti kalau suara saya gimana-gimana di infokan aja kalau ada apa siap, namanya Pak, kendala di suara. Oke. Okay. Baik. Oke. Okay kita masuk ke pemerintahan Raja Salomo ya yaitu raja ketiga dari kerajaan Israel bersatu ya. Salomo itu memerintah ya sekitar tahun 971 atau 70 sampai 931 30 sebelum masih jadi 40 tahun pemerintahan Salomo ya dan Salomo itu jelas-jelas adalah seorang yang sangat cerdas ya dia memiliki hikmat dan kebijaksanaan yang tak tertandingi ya dan dia menyadari sepenuhnya potensi ekonomi dari kerajaan yang dibentuk oleh Daud ya ayahnya namun Salomo bukan seorang pejuang dan dia tidak perlu menjadi pejuang ya karena Daud sudah meletakkan dasar-dasar itu ya negara ya, kerajaan Israel itu dia sudah menaklukkan musuh-musuh di sekitarnya yang menjadikan ancaman jadi tugas Salomo itu secara politis itu hanya untuk mempertahankannya. Dan dalam hal ini Salomo itu sangat berhasil. Dan salah satu kesuksesan Salomo juga adalah membangun bait suci. Pertama bait suci Salomo. Ya, ini time nya kalau kita lihat ya. Mulai dari zaman para bapak leluhur Abraham, Ishak, Yakub, ya. kemudian Exodus dan seterusnya ini. Silahkan lihat video pengajaran-pengajaran sebelumnya. Baik. Oke, Salomo atau Solomon. Ya. Itu dari nama Ibrani, Salomo. Yang berasal dari bahasa Ibrani, ya. yang berarti Salom atau Damai. Juga disebut namanya jadi dia. Yang artinya itu kekasih Yah. Atau kekasih Yahweh itu ya namanya kurang lebih sama dengan uh, nama ayahnya karena arti David itu dari bahasa Ibrani juga Dot itu artinya uh, semacam beloved yang dikasihi nah kurang lebih dua tahun sebelum kematian ayahnya Daud ya, Salomo itu sudah dipersiapkan ya dan dia dilantik untuk menjadi wakil ya dari ayahnya ini bisa dibaca di satu Raja Raja ya. dan Salomo berusia sekitar antara 20 sampai 25 tahun ketika memulai memerintah. Itu bisa dibaca di satu raja-raja 3 ayat 7. Jadi masih sangat muda ya. Kalau bapaknya itu Daud mulai memerintah pada usia 30 tahun. Salomo lebih muda lagi nih. Jadi anak muda dia ya. Sehingga wajar kalau Salomo itu agak takut atau segan untuk memerintah Israel yang besar kita tahu dia terdiri dari 12 suku dan dia takut bahwa ia tidak memiliki cukup kebijaksanaan untuk memerintah Israel dan menurut Alkitab kita di perjanjian lama Elohim itu menampakkan diri kepada Salomo dan bertanya kepadanya apa yang inginkan Salomo menjawab hanya meminta hikmat dan pengetahuan sehingga ia dapat dengan benar menghakimi orang-orang Israel. Baik kita lihat ayatnya. Jadi sebagai seorang anak muda, Salomo itu sudah punya permintaan yang sungguh mulia ya dia tidak minta kepopuleran atau meminta kekayaan kita baca di satu raja-raja tiga sembilan dan 2 tawarik satu sepuluh ini kata Salomo kepada Elohim maka berikanlah kepada hambaMu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatMu dengan Dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ya, demikian juga di dua tawali dicatatnya. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Inilah permintaan Salomo. Karena dia cukup muda untuk memerintah sebuah bangsa yang besar dan kalau kita lihat sejarah kita, kemarin kita pelajari bagaimana kisah-kisah itu daerah ini ya daerah yang sangat strategis ya diperdebutkan dari Mesir dari Assyria sampai ke Mesopotamia belum lagi musuh di internal yaitu Filistin ya jadi Salomo sangat paham itu sehingga dia minta hikmat dan kebijaksanaan tapi kita pelajari nanti bahwa dia di, di, diberi lebih Oke, okay. jadi ya perselisihan di dalam bangsa Israel yang muncul menjelang akhir kehidupan Daud itu sebagian besar dapat diatasi selama pemerintahan Salomo. Kemarin kita sudah baca ya, suku-suku Israel di utara itu protes kepada Daud masalah pajak. Kenapa Yehuda dan penduduk Yerusalem dibebaskan dari pajak? Tapi ini bisa diatasi oleh Salomo. Ya, namun sayang, sesuai nubuatan ya, nubuatan Nabi Natan setelah kematiannya ya Israel itu hanya pecah pecah itu pada tahun 931 atau 930 sebelum masehi 10 suku di utara selanjutnya selanjutnya akan dikenal sebagai kerajaan Israel dua suku di selatan Yehuda dan Benyamin akan dikenal sebagai kerajaan Yehuda nah ini peristiwa-peristiwa pada pemerintahan Salomo kelahiran Salomo penobatan Salomo masih cukup mudah kita lihat ya, Keluaran keluaran tahun, pemerintahan Tunggal Salomo, nah, ini mulai membangun bait suci, di suatu pencapaian dari Salomo yang luar biasa, ini kisah Salomo dan Siamun, ini Firaun Mesir ya, bait suci selesai dibangun, istana selesai dibangun, 946 sebelum masehi, kematian Salomo, dan langsung kerajaan itu terbagi, tergenapi nubuatan Nabi Nathan, pada saat itu Daud uh, berdosa ya, melakukan perselingkuhan itu dibuatkan bahwa kerajaannya akan terbagi tapi setelah Salomo oke okay. <tuh> namun ya, sebelum Salomo secara terbuka dinyatakan sebagai raja berikutnya, Adonia ini kakak Salomo abang Salomo, ya, seorang putra daud yang lebih tua karena kita tahu Adonia ini merasa dia berhak mewarisi takta, karena yang lebih tua sebenarnya kan ada kakaknya yang lebih tua, namun mati muda. Kemudian ada kita baca kemarin Amnon yang memperkosa Tamar, dibunuh oleh Absalom saudara Tamar. Kemudian Absalom juga akhirnya memberontak, Absalom eh, mati ya karena peperangan melawan pasukan Daud dan Yoab yang membunuh Absalom sehingga sisa Adonia eh, yang yang lebih tua, anak laki-laki dari Daud, adik Adonia yang laki-laki adalah Salomo dan Nathan. Nah, karena dia merasa lebih tua, dia mencoba melakukan kudeta. Jadi, walaupun ada transisi yang mulus ya pada saat Daud benar-benar menyerahkan tata, tapi dicatat di satu raja-raja itu panglima Daud yang sangat tangguh yaitu Yoab maupun Imam Abiatar itu tidak setuju dengan pilihan Daud dan mereka mengambil risiko untuk mendukung kakak Salomo Adonia ini. Ya, sini kita melihat betapa pentingnya untuk kebersamaan dengan Daud bagi Salomo. Oke, sebelum itu kita eh, bahas detail itu kita bicara situasi politik di seputaran kerajaan Israel di Daud sudah membangun ke ke kerajaan yang besar, dia sudah menaklukkan musuh-musuhnya sekitar Israel, sehingga Salomo itu hanya tugasnya untuk mempertahankan. Ya, Salomo juga melanjutkan pembangunan-pembangunan, nanti kita lihat bukti-buktinya, dan dia membangun jaringan perdagangan. Perdagangan Israel. Nah ini, The House of David, ya, dinasti Daud, kita bisa lihat ya. Ini Amnon tadi yang sudah cerita, nah, Salomo dan Nathan ini dari Betseba dan dari dua garis keturunan ini Salomo dan Nathan eh, anak Daud yang akan memerintah selama-lamanya yaitu Yesus Kristus berasal. Maka gelar Yesus yang, yang salah satu gelar yang paling terkenal adalah anak Daud. Dari Salomo dicatat di Matius, dari Nathan dicatat di Lukas. Oke, okay. ini situasi politiknya di Mesir, ya. Ini dinasti Mesir, ya. Pada saat pemerintahan Salomo, yang memerintah di Mesir adalah dinasti ke-21. Periodenya sekitar tahun 69-945 sebelum Masehi. Nah, kemarin kita sudah dengar, kita pelajari bahwa Mesir itu mengalami kemunduran. Ada persaingan juga di internal kerajaannya antara hulu dan hilir. Ya. Nah, Firaun yang memerintah itu adalah ini, Siamun dan Susesenes selama pemerintahan Salomo. Juga dinasti berlanjut ke dinasti ke-22, Soseng satu atau di Alkitab itu disebut Firaun Sisa. Nah, ini pendeta-pendeta atau imam-imam yang berkuasa di Amun yaitu di bagian hulu Mesir. Oke, itu situasi Mesir terpecah ya karena di utara itu diambil alih oleh para pendeta di Tebes. Nah, ini ada salah satunya Siamun, Firaun Siamun. Dia tumpang tindih dengan 10 tahun pertama pemerintahan Salomo. Dia adalah salah satu firaun terkuat di dinasti ke-21. Nah, salah satu adegan pertempuran di Kuil Tanis, ada di Mesir itu menggambarkan bagaimana Firaun Siamun mengalahkan orang Filistin dan merebut Gaza orang Filistini yang bercampur dengan bangsa laut ya kemarin kita udah belajar jadi arkeolog Profesor Prof. Kitchen itu menyajikan bukti-bukti yang dapat dipercaya bahwa adegan pertempuran itu dapat dipercaya memang pertama Siamun itu namanya jelas terbaca dan kedua dia memerangi orang laut atau Filistin karena kepala kapak yang digambarkan di tangan tentara musuh kita lihat nih Filistin bangsa laut ya campur dengan bangsa laut nah ini ini firawn yang digambarkan ini ini kapaknya ini yang menunjukkan uh, itu dari bangsa laut sorry ini kapak ini oke okay, lanjut Ah, kemudian lanjut Siamun, Firaun itu, Firaun Mesir, ya, dia setelah mengalahkan uh, Filistin, itu dia membentuk persekutuan dengan Salomo dan dia menyegelnya dengan pernikahan putrinya, putri Firaun, jadi di, menjadi istri dari Salomo, ya salah satu istri Salomo dan kota Gezer yang direbut itu sebagai mas kawinnya, ini kota Gezer. Oke, okay. <tuh> jadi Firaun tuh ya dia nggak berani menyerang Israel karena dia tahu Israel sudah menjadi sebuah kerajaan yang kuat ya, ya mau nggak mau akhirnya dia membangun aliansi, itu mungkin untuk uh, memegang kembali kekuasaan di daerah Mesir. Nah ini kemudian uh, itu dicatat ya di perjanjian-perjanjian yang silakan lihat video sebelumnya ya pengajaran sebelumnya itu suzerenti ini perjanjian suzerenti ini umum di eh, daerah timur dekat kuno misalnya eh, kode hamurabi itu salah satu perjanjian suzerenti termasuk hukum taurat juga itu adalah perjanjian perjanjian satu arah dari penguasa kepada yang diperintah jadi kalau di eh, kode Hammurabi itu raja Mesopotamia yang beramah burami itu memberikan perjanjian satu arah dari dia kepada daerah-daerah yang dikuasainya. Yahweh sebagai raja Israel memberikan perjanjian kepada bangsa Israel itu berupa hukum Taurat. Itu praktik yang biasa ya membuat termasuk memberikan putrinya itu kepada Salomo. Oke, kemudian ini. Selanjutnya, yang menggantikan Siamun adalah Susenes. Ya. Dan dia berhasil menyatukan Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Dan setelah Susenes meninggal, ini dilanjutkan oleh Firaun yang bernama Soseng atau Sisak. I. Nah, Sisak satu ini yang banyak sekali ditemukan inskripsi-inskripsi prasasti-prasasti bagaimana dia berhubungan dengan daerah-daerah di Palestina atau kota-kota yang dia serang ya. Soseng di Alkitab itu disebut silakan baca itu sisak. Sisak. Dan peperangan-peperangannya atau kampanye itu dicatat ya di dinding-dinding di Kuil Karnak Oke. Jadi ini membuktikan bahwa kisah-kisah di Alkitab itu selaras dengan kisah-kisah yang ditulis di inskripsi-inskripsi Mesir. Oke. Okay. Dan setelah Soseng ini dilanjutkan oleh Osorkon. Ini yang kita belajar Osorkon ini nanti yang meng, setelah kerajaan terpecah dia yang akan mengambil menjarah ya kekayaan-kekayaan dari yang dibangun oleh Daud dan Salomo, termasuk emas-emas emas Salomo. Ini Osorkon. Nanti kita lihat. Nah, ini ada satu kisah yang menarik di satu raja-raja 11 ayat 40, 2 Taurik 10 ayat 2 itu ada seseorang Israel yang bernama Yerobeam. Dia ini adalah orang yang diberi kuasa oleh Salomo untuk mengatur tenaga kerja di Israel. Tenaga kerja karena ya untuk melakukan pembangunan dan membangun bait termasuk bait suci itu kan memerlukan banyak tenaga kerja termasuk ya budak-budak dari daerah-daerah kekuasaan yang mereka taklukan itu ditunjuk Yerobeam namun dia ini memberontak. akibatnya di melawan dan dia di melarikan diri ya dari Salomo dia ke Mesir nanti kita belajar Yerobeam inilah yang akan menjadi raja pertama kerajaan utara raja Israel jadi dia lari ya ke Mesir berlindung di bawah Firaun sisak itu atau soseng satu. Nah ini Venesia, kerajaan Venesia yang daerah kurang lebih daerah Lebanon sekarang ya, daerah Tirus, Sidon. Ya. Ini ya hutan-hutan kayu-kayu aras dari Lebanon itu yang diambil untuk membangun bait suci itu dari sini daerah-daerah Tirus dan Sidon dan eh, Raja Tirus itu membantu dalam membangun bait suci Salomo. Dia mensuplai tenaga kerja, suplai juga kayu-kayu aras itu. Nanti kita lihat. Jadi dia melakukan Raja Tirus ini ada persekutuan dengan Israel ya, aliansi. Termasuk untuk saling membuka akses perdagangannya. Oke. Okay. Nah, ini ini kerajaan Fenisia ya. Sidon nih. Beirut nih kan. Kota Beirut yang sekarang dari kerajaan Fenisia ini daerah Lebanon sekarang. Ini pelabuhan yang terkenal, pelabuhan Tire atau Tirus ya. Nah Mesopotamia di daerah lebih utara lagi. tuh atau termasuk bangsa Aram itu yang uh, berkuasa pada saat itu ya. Jadi, Daud sudah menaklukkan sehingga pada masa Salomo itu bukan menjadi ancaman. Ya, gitu. hubungan ini berlangsung cukup lama, cukup lama ya. hubungan damai ini sampai bangkitnya Kekaisaran Neo Asiria. Nah, ini mulai menimbulkan masalah bagi Israel yang nanti kita belajar pada Israel yang terpecah itu. Ini daftar raja-raja Asyur yang memerintah selama Salomo. Adat Nilari, Tukuti, Ninurta. Ini ada semua ya. Daftar raja ini, ini. ada. Di catatan, catatan sejarah Asyria juga ada. Nah kita sekarang lanjut ke pelantikan Adonia yang naas. Oke. Jadi pada saat ya Adonia mendengar bahwa Daud telah menunjuk Salomo sebagai penggantinya. Ia memutuskan bahwa inilah saatnya untuk bertindak bergerak. Nah, akhirnya, melibut, mengakibatkan terjadi perselisihan di antara teman-teman dekat yang, dan teman-teman yang setia. Daud, salah satunya, adalah Yoab, komandan pasukan Daud yang sangat sukses, telah menjadi satu penasihat terdekat Daud, dan ini dia. Eh, Mendukung Adonia, dan Daud ini memiliki sedikit apa ya, dibilang dia pada akhirnya sebelum dia mati, dia memerintahkan Salomo untuk mengeksekusi Yoab, karena Yoab ini terlalu terlalu banyak berselisih dengan Daud, dan banyak rekan-rekan atau teman-teman Daud itu, termasuk anaknya, dibunuh oleh Yoab. Kita lihat ya, Abner, Amasa gitu. di pelajaran kemarin kan, tuh Yoab yang membunuh. Akhirnya Daud puncak kemarahan Daud tuh terhadap Yoab itu adalah waktu Yoab mengeksekusi anaknya Absalom yang memberontak itu, sampai Daud tuh kan berminggu-minggu ber- itu menangis ya, karena kematian Absalom. Nah, di sini dia, Yoab ini kembali lagi, dia menunjukkan pertentangan dengan Daud karena dia lebih memilih Adonia daripada Salomo termasuk yang terpengaruh adalah imam besar Abiatar ini yang sudah bersama-sama dengan Daud waktu Daud lari dari Saul Daud itu berlindung ke di keluarga imam Abiatar sehingga Abiatar ini eh, ditunjuk sebagai imam besar oleh Daud dan berlanjut eh, pada masa Salomo Dan Abiatar ini adalah keturunan langsung dari Imam Eli, seorang Imam yang dari garis keturunan Harun. Ya. Karena kita pelajari di Israel itu untuk menjadi seorang Imam nggak boleh selain dari suku Lewi. Jadi garis silsilanya itu harus harus jelas. Nah Abiatar ini dari Harun ya, keturunan Eli yang sampai ke Harun itu ada nanti silsilanya. Ini abiatar mengenai abiatar. Namun ya, abiatar ini kenapa dia memilih Adonia? Karena dia Salomo ini udah mulai suka dengan imam yang lebih muda, yaitu Zadok. Imam Zadok. Dia juga dari keturunan Skulewi, Nanti kita lihat silsilanya. Dan dia membantu untuk pemindahan tabut dari rumah Obed Edom ke Yerusalem, Imam Zadok. Ini bisa dibaca satu tawarik. Dan dia melayani keimaman itu setara, sejajar dengan Abiatar. Ini yang membuat Abiatar ini uh, memiak kepada Adonia. Nah, Zadok ini bukan keturunan dari Eli. Eli kan keturunan dari Abiatar. Tetapi dari Eliazar, putra Harun yang lain. Jadi sekali lagi ya, harus menjadi imam itu harus dari Lewi, suku Lewi. Which is dari Harun ya. Nah, jadi orang-orang terdekat Daud, panglimanya Yoab, terus Imam Abiatar itu pro Adonia. Gitu. Ya. Karena Salomo lebih dekat kepada Imam Zadok ya. Nah, memang kita belajarin sekarang kudetanya itu gagal bisa dibaca di satu raja-raja dan dua di Samuel. Ini merinci bagaimana proses kenaikan tata Salomo ya. Nah, jadi kita lihat pelantikan Adonia itu dilakukan oleh Yoab, dihadiri oleh Yoab, panglimanya Abiatar, saudara-saudara Adonia dan pejabat kerajaan Yehuda. Bisa dibaca di satu raja-raja satu, -Raja ya, ayat 9, 11, 18 dan seterusnya. Namun Nabi Nathan itu mendorong Daud untuk mengatur pengalian pemerintahan yang lebih cepat kepada Salomo sebelum Adonia dapat merebut tahta. Gitu. Ya mungkin kan Nabi Nathan ini kan sudah dia diberi penglihatan ya. Kemarin kalau kita lihat waktu dipelajari di 2 Samuel 7 itu penglihatan Daud sampai ke depan ke keturunannya yang akan datang itu melalui Nabi Nathan juga. Nah, Nabi Nathan inilah yang meminta Daud untuk segera mengatur ini pelantikan Salomo sebelum Adonia itu dapat merebut tahta. Zadok pergi ke mata air Gihon untuk mengurapi Salomo. Ini di daerah Enrogel sekarang. Di mana penobatan saingannya juga sudah berlangsung. Jadi ada dua penobatan nih, penobatan raja. Satu Adonia yang dihadiri oleh Yoab panglimanya dan dihadiri oleh Imam Abjatar dan satu penobatan Salomo yang dihadiri oleh Nabi Nathan dan Imam Zadok. Nah, ketika kita bisa baca ya di ini. tiga suara gegap gempita penobatan Salomo mencapai perayaan penobatan yang bersaingan, jadi gegap gempitanya itu sampai kedengaran di acara penobatan Adonia, Nah, seorang utusan tiba di pesta adonia dengan berita bahwa upaya kudeta mereka telah gagal. Nah, akhirnya, pesta pelantikan itu tiba-tiba bubar karena semua orang mundur dengan tergesa-gesa dan dengan cepat memisahkan diri dari adonia. Adonia sendiri bergegas menuju ke tempat kudus untuk memegang tanduk-tanduk Mezbah Besar di Gunung Sion, berharap untuk menghindari tanggapan balasan dari Salomo, raja yang baru. Memang mengapuni Adonia dan semua kaki tangannya, tetapi Dia memperingatkan agar tidak ada pemberontakan lebih lanjut. Itu mungkin coba kita ya kita lanjut ya. Tapi kita baca aja dulu ayatnya. Bentar, saya lihat. Nah ini ya. Bisa dilihat di sini teman-teman. Satu raja-raja satu. Ya. Imam Zadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah lalu diuruhapinya Salomo. Kemudian sang kakala ditiup dan seluruh rakyat berseru hidup Raja Salomo. Nah, ini ya. Kemudian kita lanjut. nah ini garis keturunan imam yang oke okay. dari Harun turun nah ini Zadok ya kalau Abiatar ini sama-sama dari Harun tapi dari anak Harun yang lain ya kalau Imam Zadok itu dari Eliazar kalau Abiatar dari Itamar diklir ya untuk menjadi imam ini terus ini sampai ini eh, ke mana ke Kayafas imam yang besar yang mengadili Yesus. Jadi garis keturunan itu eh, jelas tercatat di kitab Ezra ada orang-orang yang melamar sebagai imam dicek silsilanya ternyata dia tidak masuk garis keturunan Lewi itu ditolak. Nanti kita pelajari itu. Garis keturunan imamat Levi. Nah, ini kita lihat ya. Coba kita lihat di Nehemia. Kita lihat bagaimana orang-orang Israel itu sangat disiplin dengan masalah garis keturunan. Nah, kita bisa baca di sini. Nehemia 7 ayat 64. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah. Tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Jadi itu. Jadi clear catatan silsilah mereka. Jadi silsilah termasuk silsilah juru selamat kita Yesus Kristus. Jelas makanya tidak ada yang mempertentangkan soal silsilah Yesus karena mereka tahu persis orang Yahudi. Kalau ada yang mempertanyakan silsilah Yesus ke Daud yang duluan protes adalah orang Yahudi. Gitu. Makanya sampai sekarang orang Yahudi itu tidak pernah mempermasalahkan Sil Yesus. Gitu. Oke. <tuh> Jadi setelah sebelum Daud meninggal pada usia 70 tahun, ini 2 sama 5 4, setelah melayani selama 30 tahun ya memerintah sebagai raja. Nah, ini dia. Ia dengan hati-hati menginstruksikan Salomo mengenai bahaya yang mengancam pemerintahannya. Ia memberitahukan ya, mengajari Salomo bagaimana menanggapi berbagai ancaman terhadap kerajaan yang baru terbentuk. Daud tahu betul betul ya ancaman-ancaman itu harus disingkirkan. Daud sudah mengajari Salomo. Ini Yerusalem ya, pada saat itu ya. Mata air mata air Gihon, mata air Enrogel Spring ini ya. Kurang lebih ini. Temple tempelnya di sini. Temple Mount ini. Lanjut. Oke, okay. menegakkan kerajaan Salomo. Ya, Salomo dengan bijak memilih untuk tidak memulai masa jabatannya sebagai raja dengan pertumpahan darah yang besar. Sebaliknya merancang cara untuk menghilangkan setiap ancaman dengan cara menghancurkan mereka sendiri. Pertama, itu catat ketika Adonia meminta untuk memiliki pengasuh Daud Abisak yang orang Sunem sebagai istrinya. Ini di dikatakan bahwa Daud dalam masa tuanya kan ada yang mengasuh dia itu Abisak ya dan dikatakan Abisak nih cantik sangat cantik dari Sunem nah ini Adonia ini meminta Salomo tahu Salomo dengan jelas memahami maksud Adonia dia berharap untuk menggunakan pernikahan seperti itu untuk menetapkan klaimnya atas raja. Padahal Salomo kan sudah memperingati Jangan ada pemberontakan. Nah, Adonia ini mencoba dengan melakukan mau mengambil habisah. Pada hari itu, ya mengambil istri dari harem raja sebelumnya, menyarankan hak yang sah atas mahkota. Pada saat itu maksudnya pada zaman itu. Nah, mengetahui bahwa permintaan Adonia secara efektif merupakan pernyataan pengkhianatan, Salomo memerintahkan Benaya untuk mengeksekusinya. Ya. Jadi Benaya ini adalah panglima baru ya menggantikan Joab. Kemudian kata Salomo, Imam Abiatar kata Salomo juga pantas mati karena tindakannya juga dianggap sebagai pengkhianatan terhadap Salomo. Namun demikian, ia mengampuni orang itu karena ia telah membawa tabut Allah dan telah berbagi segala macam kesulitan dengan ayahnya Daud. Jadi Abiatar itu hanya dijadikan tahanan rumah di Anatot. Sehingga hampir tidak mungkin baginya untuk melakukan tugas-tugas keimaman di depan tabut atau kemudian bait Allah. Jadi ini sesuai instruksi Daud yang diajarkan tadi kepada Salomo. Ya, Adonia sudah disingkirkan, mencoba memberontak lagi walaupun sudah diperingati. Dan Abiatar yang juga berkhianat, ya, harusnya dieksekusi tapi diampuni oleh Salomo sehingga dijadikan tahanan rumah. Nah itu pun juga untuk memenuhi nubuat Samuel itu membuat imam Nabi Samuel ya bahwa garis keimaman itu harus pindah dari keluarga Eli. Kita kita mempelajari kan anak-anak Eli itu kan memakan makanan sembarangan yang di yang di apa? kemah kan. Sehingga Samuel mengutuk kan. Akhirnya anak-anak Eli itu kan mati. Dan ini menubuatkan garis keturunannya yang Abiatar itu di pindahkan ke anak karun yang lain Eliazar. Ini sesuai juga nubuatan nih. Nah, Yoab yang kebutral panglimanya Daud ya, Yoab yang kebrutalan membunuhnya telah menyebabkan Daud sangat tertekan ya. Melarikan diri ke kemah Tuhan. Yoab nih takutan juga sama Salomo dan memegang tanduk-tanduk Mesbah sebagai tempat perlindungan. Ya kebiasaan ya sejak di Musa untuk orang untuk berlindung itu memegang Tanduk-tanduk di Mesbah, ya. sehingga Yoab itu eh, dikatakan di sini di satu raja-raja dua tiga tiga darahnya akan tertumpah di atas kepalanya sendiri dan keturunannya untuk selama-lamanya. Nah, Benaya membunuhnya di depan Mesbah tempat ia mencari tempat perlindungan, sehingga Benaya ini secara efektif ya menjadi panglima baru tentara Salomo menggantikan Yoab. Nah ini juga ada Simei juga merupakan ancaman tata bagi Salomo. Simei ini adalah keturunan Saul ya yang mengutuki Daud waktu Daud lari kan dalam pelariannya Simei itu mengutuki Daud dan melempari Daud. Namun eh, Daud berkata waktu itu kisah Simei udah eh, Simei nggak usah di ini nggak usah di apa-apain gitu loh karena dia mungkin Tuhan berbicara atas Simei. Jadi Daud sadar bahwa atas dosanya itu sehingga dia maklum aja kalau Simei itu mengutuknya itu. Mencemooh Daud kan. Daud lari dari Absalom. Nah ini Salomo yang menempatkannya sebagai tahanan rumah. Nah kemudian dengan dengan syarat Simei tidak boleh meninggalkan Yerusalem atau dia dikumati. Namun kita bisa baca di satu raja-raja 2 ayat 36 sampai 46. Ternyata Simei itu lari bukan lari sih dia mengejar apa budaknya yang melarikan diri sehingga Salomo itu memegang teguh janjinya dan memerintahkan Benaya untuk mengeksekusi Simei. Nah, setelah kejadian-kejadian itu yang terjadi pada Adonai, eh sorry, eh, siapa namanya? Anaknya itu. tadi eh, Adonia, Imam Abiatar, Yoab, dan Simei, ya musuh-musuh Salomo lah. Barulah dikatakan di Kesatu Raja-Raja 2 ayat 4, ayat 46. Kerajaan itu sekarang telah berdiri kokoh di tangan Salomo di Salomo udah menyingkirkan ya, musuh-musuhnya ya. Oke, kita lanjut Mimpi Salomo di Gibeon. Nah, kemudian pada tahun 970 sebelum Masehi, Salomo pergi ke tempat tinggi ya, yang besar di Gibeon, bukan di Gunung Sion untuk melakukan pengorbanan perdananya. Itu dicatat di satu raja-raja. Ini kurang lebih nih konstruksi kuil Salomo di Yerusalem ya. Kuil pertama ini. Oke nah ini dilihat dari sambil melihat ke arah Gibeon tempat Salomo melakukan korban persembahannya yang pertama oke ini ditulis di satu raja-raja Salomo mengasihi Yahweh dan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya kecuali mempersembahkan korban sembelian dan membakar kemenyan-kemenyan di bukit-bukit pengorbanan. Oke. Nah, kemudian pada malam itu, setelah Salomo mempersembahkan korbannya, nah Elohi menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi dan mengundangnya untuk meminta apapun yang diinginkannya. Kita udah lihat tadi ya. Permintaan Salomo adalah untuk meminta dia meminta hati yang bijaksana atau secara literal itu hati yang mendengar tadi kita sudah buka ayatnya ya dan itu juga karena ia melihat posisinya sebagai penggenapan janji Elohim kepada ayahnya Daud nah kemarin saya sudah terangkan kan di 2 Samuel 7 atau di bisa juga paralelnya di 1 Tawarik 17 bagaimana janji Yahweh itu kepada keturunan Daud baik anaknya Salomo bahwa Salomo harus Salomo lah yang membangun bait suci. Nah, Salomo sadar itu eh, bahwa dia disertai Tuhan sehingga dia meminta hati yang bijaksana. Di 2 Samuel 7 juga di pengajaran kemarin kita sudah melihat ya bahwa Daud juga di melalui Nabi Nathan diberi eh, vision penglihatan yang jauh ke depan bahwa dari keturunannya akan lahir raja Yehuda, raja di atas segala raja yaitu Yesus Kristus. Nah, ini permintaan ini menyenangkan Yahweh. Jadi, selain hikmat, Salomo juga diberi kekayaan dan kehormatan yang melampaui apapun yang dikenal pada waktu itu. Nah, segera setelah itu, hikmat Salomo itu ditampilkan ketika ia memecahkan masalah dua pelacur yang keduanya mengklaim bayi yang sama. Nah, ini kita ingat nih cerita di sekolah minggu, kan? nggak perlu kita jelaskan lagi. Tapi bagaimana di satu raja-raja itu Salomo bisa menampilkan hikmatnya itu ketika ada dua pelacur yang mengklaim tuh yang bayi, yang satu kan mati, bayi mati sehingga dua perempuan ini mengklaim bahwa mereka mengklaim bahwa bayi itu miliknya. Nah Salomo bisa melihat mana yang yang pemilik sebenarnya. Nah itu kalau dibandingkan dengan Daud ayahnya Daud tuh jago perang memang jago strategi ahli politik ahli strategi tapi hikmatnya rupa-rupanya Salomo itu lebih 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 tinggi ya karena dia diberikan langsung dia minta hikmat kan karena Daud itu di 2 Samuel 16 dan seterusnya ini Daud tuh apa ya, Diceritakan di situ pembantunya Mephiboset, anak dari Yonatan, itu ditipu oleh pembantunya itu. Dan pembantunya itu eh, memfitnah Mephiboset, memfitnahnya kepada Daud sehingga Daud itu ketipu juga oleh si pembantunya Mephiboset. Rupanya, -rupanya Daud tidak memiliki hikmat seperti Salomo. Akhirnya Mephiboset itu agak dirugikan karena ladang-ladang harta kekayaan Mephiboset itu sama Daud dibilang, udah bagi dua aja. Antara kamu dengan hambamu. Padahal tuh yang difitnah adalah Mephiboset. Ini hanya untuk menggambarkan bagaimana hikmat Salomo dibandingkan dengan hikmat Daud. Nah, akibatnya ya, hikmat Salomo ini begitu legendaris sehingga menarik Ratu Sheba dari sudut Barat Daya Arab untuk menguji dan mengalami sendiri hikmat itu bukan cuma Ratu Sheba ya tapi raja-raja Arab. Kita lihat ayatnya. Dan ini juga membuktikan klaim bahwa pada saat pemerintahan Saromo raja-raja Arab itu sudah mengakui keberadaan kerajaan Israel karena mereka mengakui ya kita lihat ya. Oke. Okay. Nah di akhir ini nanti kita akan pelajari bagaimana hikmat Salomo itu eh, praktikal di bagi kita ya terutama bagi anak-anak muda di zaman sekarang. Bagaimana Salomo mengajar mengenai eh, ketekunan, bagaimana Salomo mengajar mengenai how cara berkomunikasi, bagaimana Salomo mengajar eh, teamwork itu. Itu luar biasa hikmatnya. Nah ini ya kita baca ya, kunjungan Ratu Negeri Sheba. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Yahweh, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ya, mereka datang ke Yerusalem ya, sekaligus membawa emas, batu permata. Ya. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja, tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika ratu negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan yang melayani, dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepada aku dalam hal hikmat dan kemakmuran. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Gitu. Kemudian kita lihat di ayat sini. Ini kekayaan Salomo ya dan karena hikmatnya itu dia juga diberikan kekayaan kita bisa baca di selanjutnya nah ini ada yang menarik nih teman-teman karena perdagangan Salomo itu nanti kita belajar itu mencapai sampai ke India nah kita lihat ya di sini nah jadi permata-permata yang mahal-mahal rempah-rempah Rempah-rempah, mungkin aja ini dari Indonesia, teman-teman. Karena rempah-rempah itu dari Indonesia, karena perdagangan pada saat itu, perdagangan kapal-kapal Salomo itu mencapai ke India. Nanti kita lihat, ya termasuk dari Ovir nih, ini dari Afrika, ini daerah di emas-emas dari Ovir. Oke, nah ini saya, saya mau kasih lihat ini nih. Bentar. Nih ya. Entar ya. Raja-raja Arab itu loh. Entar. Itu ada di 1 raja 10 ayat 14 sampai 15. 1 Raja-raja 10 ayat 14 sampai 15. Oh, ini. 1 Raja-raja 10 Nah, ini penghasilan Salomo dan kekayaannya. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam satu tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua Raja Arab. Nah ini ayat ini yang dipakai oleh para diplomat-diplomat Israel ya sekarang ini bahwa pada zaman Salomo raja-raja Arab sudah mengakui kerajaan Israel pemerintahnya ada di Yerusalem begitu jadi Yerusalem mereka menggunakan ayat ini Yerusalem adalah hak mereka begitu teman-teman ini bisa dibaca di uh, 1 raja-raja 10 ayat 14 sampai ayat 15 ini ya clear ya lanjut Ini administrasi Salomo, ya. Dan Salomo memerintah atas semua kerajaan dari Sungai Efrat sampai ke Tanah Filistin, sampai ke perbatasan Mesir. Negeri-negeri ini membawa upeti dan menjadi bawahan Salomo sepanjang hidupnya. Jadi, ada Salomo diberkati dengan termasuk kekayaan, ya. Bukan hanya hikmat, tapi kekayaan. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Salomo memerintah dari Sungai Efrat, ya, di Mesopotamia, bahkan sampai ke Mesir. Oke, okay. nah, ini pejabat-pejabat Salomo, ya, ada pendeta ini, Azaria, anak dari Zadok tadi, sekretaris Elektra ya putra putra sisa ini referensinya clear di satu raja raja pencatatnya perekam Josafat putra Hilut satu raja raja juga panglima tertinggi Benaya imam imam Zadok dan Abiatar tadi kita udah baca cuma Abiatar dijadikan tahanan rumah kan sehingga dia tidak bisa melayani penuh di bait suci nah ini untuk mengawasi petugas petugas distrik Azaria putra Nathan ini saudara Salomo ya adik Salomo lah. Yang nanti dari keturunannya itu menghasilkan Maria, Ibu Yesus. Atau Bunda Maria, Ibu Yesus. Nah ini. Nah, ini tadi untuk mengawasi perbudakan, untuk membangun pembangunan ya. Adoniram. Karena tadi kita udah baca Yerobeam tuh memberontak dia lari ke Mesir. Nah ini kedua putra Nathan diberi posisi kabinet kabinet Salomo. Jadi Nathan ini diberi penghargaan karena membantu Salomo menegakkan pemerintahannya. Ini kita lanjut aja. Ya, kita lanjut. Nah, ini contoh bukti arkeologi gerbang Solomonik yang ditemukan di Megiddo. Okay. Ini mengenai proyek pembangunan ya. Bagaimana pekerja-pekerja atau budak pada zaman itu ya diambil dari orang-orang Amori, orang Het, orang Hewi, orang Yebus dan seterusnya ya. Di satu raja-raja kekuatan tentara Israel itu 30 ribu. Orang Israel 10 ribu orang setiap bulan dikirim ke Lebanon Ya, secara estafet untuk menebang pohon ya untuk kayu ini yang saya sampaikan tadi kayu-kayu aras itu yang dari Lebanon untuk Bait Suci bahan-bahan untuk proyek-proyek pembangunan Salomo. Kita lihat nanti. Ini gerbang Salomo di Hazor. Ditemukan juga ini ya. Mengenai pekerja-pekerja Salomo ya untuk mendukung proyek pembangunan Salomo, termasuk untuk membangun bait suci. Ini dicatat di satu raja-raja 4, Raja teman-teman. Oke. Okay. Kita lanjut. Ini bukti-bukti arkeologinya. Kita lanjut aja. Ini pembangunan bait suci. Pencapaian Salomo yang paling penting ya, di mata penulis Alkitab adalah pembangunan Bait Suci. Nah ini nanti saya skip dulu ini untuk pelajaran minggu depan ya. Untuk Bait Suci ini nanti kursus nih, kita belajar. Masuk bukti arkeologinya ya. Ini ya, Raja Hiram singkat-singkat aja di sini. Hiram Raja Tirus itu memasok kayu aras untuk membangun Bait Suci ini. Nanti minggu depan aja, saya percepat aja di sini. Untuk kita sekalian, kita belajar bagian-bagian baik suci dan arti-artinya itu apa. Oke, okay, ini saya skip aja untuk baik suci, untuk minggu depan ya. Karena masih ada yang kita perlu belajar ya. Nah, ini pelabuhan Salomo. Jadi, kita belajar Salomo itu membangun juga perdagangan, perdagangan internasional ya dia membangun armada kapal ya di daerah Ezion Geber dekat Elat di pantai Laut Merah ini dicatat di satu raja-raja sembilan orang-orang nah, Hiram memiliki pengetahuan keterampilan untuk melayani sebagai pelaut bersama dengan orang-orang Salomo ya, daerah sini ya pelabuhan Salomo cukup jauh ya teman-teman kalau kita lihat Nah, ini yang jadi. Makanya nggak heran kalau kekayaan Salomo itu dan itu emas dari mana-mana. Bahkan kayu cendana nih dicatat di satu raja-raja sepuluh tadi. Ini kemungkinan ini dari Indonesia sih. Karena kayu cendana ini hanya ada di Indonesia. Ya, di daerah NTT ya. <tuh> Bahkan ada bukti-bukti juga kalau nggak salah bahwa dari rempah-rempah itu mungkin sampai rempah-rempah kan ada di daerah Maluku sana. Kemudian di Sumatera Utara ada Barus ya, daerah Barus. Ini kemungkinan besar nih ya. Tinggal gimana arkeolog-arkeolog Indonesia membuktikan ini, menghubungkan dengan Raja Salomo. Karena dikatakan ya oleh para arkeolog dan sejarawan, perdagangan armada-armada Salomo itu sampai ke India. Gitu. ditemukan nih pelabuhan Salomo itu ditemukan di Teluk Eilat ya. Gitu. Nah ini ya, kita lihat ada bahkan sejarawan Filo dari Byblos daerah Venesia yang mengutip sejarawan Venesia Kuniaton, itu Raja Hiram yang Tirus itu mengirim 800 unta untuk hmm. membangun kapal. Kapal buat Salomo, armada Salomo ya. Ini ya kita lihat nih, ada namanya Jizirat Faraun atau Pulau Firaun yang disebut Pulau Karang. Itu ditemukan pada tahun 1837 Masehi oleh seorang pengamalana Friedrich von Schubert itu apa Pelabuhan Salomo itu Oke Nah ini mengenai Pelabuhan Nah sekarang kita masuk ke kekayaan Salomo PL adalah satu-satunya dokumen kuno yang melaporkan pendapatan tahunan salah satu raja yang perkasa, yaitu Salomo. Angka yang diberikan dalam satu raja-raja 10 ayat 14 untuk pendapatan tahunan Salomo adalah 666 talenta emas. Nah ini kurang lebih seperti ini nih, kali-kalinya Mas Salomo. Ini tahun 2000, ini dari sumber tahun 2015 ya. Jadi kalau satu talent itu itu sekitar 1,6 juta dolar 2015 mungkin sekarang udah double kali nah, kaliin aja kali 666 jadi Salomo tuh per tahun dari emas saya triliun kalau dikonversi dengan mata uang sekarang itu ratusan triliun karena bukan hanya dari mana ya dari dia juga dapat emas dari mana-mana ya. Nah, dapat tambahan lagi 420 talenta emas yang berasal dari ovir. Ovir ini ditulis di satu raja-raja 10 ayat 11. Tadinya dianggap sebagai ya mitos ya. Ternyata ditemukan di Tel Kasile Israel itu ada sebuah ostrakon tulisan di tembikar ya, abad ke-8 itu ada daerahnya. Ophir itu kemungkinan di daerah Afrika itu. Jadi armada Salomo itu sampai ke Afrika juga. Nah ini talenta ya kalau di Yunani sekian sekian sekian. kalau di Israel tuh tadi satu talenta ya sekian lbs. Nah ini emas dari Ophir ditemukan nih. Prasasti ya, emas dari Ophir yang menyatakan emas Salomo itu dari Ophir. Ditemukan teman-teman. Ya, ini kita bisa baca ya. Satu Raja Raja 9 ayat 8. Mereka pergi ke Ofir. Dan mengambil tempat 420 talenta emas dari sana. Lalu membawanya kepada Raja Salomo. Nah itu di mana itu? Ini ditemukan ya. Tadi prasastinya ini ya. Tulisan-tulisan ditembikar mengenai emas dari Ofir. itu. Nah ini untuk emas-emas ini untuk menghiasi kuil atau bait suci dan istananya di Yerusalem ya. Nah, kemudian di waktu kemudian Raja Yosafat dari kerajaan Yehuda juga melakukan ekspedisi ke Ovir pada abad ke-9 sebelum Masehi, Tetapi ekspedisi itu gagal karena kapal-kapalnya hancur. Nah, ini sebuah prasasti tadi ya. Ibrani abad 8 sebelum masih menyebutkan emas Ovir untuk Pet Horon yang ada prasasti itu. Nah ini Ophir dicapai dengan kapal mungkin terletak di sepanjang pantai timur Afrika sekitar Somalia atau Mozambik. Jadi perdagangan Salomo internasional nggak heran kalau dia itu hikmatnya sampai didengar oleh raja-raja dari manapun juga. Semua menghadap Salomo ya. Coba kita lihat di satu raja-raja ini. Itu sebentar ya. Dari di, dikatakan di situ semua raja dari dari seluruh bumi ya menghadap Salomo untuk me, me, menyaksikan hikmatnya. Di mana saya lihat sebentar bumi. Jadi Ah ini. Saya share dulu ini. Jadi memang hikmat Salomo terkenal dan jaringan perdagangan internasional itu luas. Nah, ini dikatakan di sini kan. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah dari dalam hatinya. Itu nanti kita lihat nih bagaimana apa itu hikmat Salomo jadi kalau mau belajar how to sukses ya how to happy ya. jangan belajar dari guru-guru New Age the secret apa the law of attraction guru-guru New Age itu ilmu-ilmu batin belajar dari Alkitab dari Salomo Amsal Salomo nanti saya kasih lihat bagaimana memahami hikmat Salomo itu yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan belajar dari motivator-motivator yang enggak jelas. Ini udah jelas-jelas Salomo. Belajar dari Amsal. Nanti kita lihat di akhir ini. Kita belajar dulu sekilas sejarah Salomo. Nah. Oke. Okay dicatat hanya dua orang tuh di di mana di dunia yang memiliki kekayaan emas e, seperti Salomo gitu nah, ini Firaun salah satunya adalah Firaun Osorkon dia mempersembahkan hadiah yang mencengangkan itu 383 ton emas dan perak pada dewa-dewanya kemudian yang kedua yang dicatat tuh Alexander Agung dia menemukan 1180 ton emas di Susa Ya, susah ini daerah Irak ya babi kerajaan Babilonia dengan total 7.000 ton di seluruh Persia menurut sumber-sumber Yunani itu ini Firaun ya dari emas ya Firaun peti mati Tutankhamun nih. yang dari Firaun ini tadi nih Osorkon ini kemungkinan nih emasnya Firaun Osorkon nih dijarah dari kekayaan Salomo setelah kerajaan itu pecah. Gitu. Itu teman-teman. Ini kekayaan Salomo. Ya. Jadi kita udah baca di satu raja raja 10. Oke. Nah, ini kita lihat ya. Tetapi kemana perginya semua sama Salomo? Sinyal, ruangnya ada polisi internet. Oh ya, ntar ya Bapak Ibu, ini ada unstable connection. Sambil menunggu Pak Singa Yuda ya. Sambil Bapak Ibu sudah ada persiapan nanti kita ada waktunya sesi apa ya diskusi ya Q&A Jadi dari materi-materi atau sharing dari Pak Singa Yuda dapat Bapak Ibu akan cerna dulu ya nanti ada pertanyaan. Iklan dulu, kan? Nah, kesempatan hari Minggu ini ya, yang di sharingkan oleh Pak Singa Yuda tadi itu tentang. tentang kerajaan Israel bersatu, Raja Salomo. Yang secara khusus tadi ada bagian yang akan masuk kita nanti lagi. Hikmat Salomo ya nanti akan di sharingkan oleh Pak Singa, ya. Terus untuk live streaming malam hari ini di 16 channel berafiliasi dengan WFM ya. Channel 16 channel itu adalah channel YouTube WFM We are for Mortadin Apologetics, Good is the Lord, Liglo Apologetics, Sang Penggugat, Malikil Amalak, Why Not Petra, Waranai, Buah Sulung, Benedictus Ictus, Anachronism, Timothy Al Awal, Ferdinand Wardana, Pendalaman Alkitab, King of the Jews Network, King Alexander, dan Tentara Kristus Channel. Ya, 16 channel. Saya mau lihat channel-channel YouTube yang live. Nah, kita lihat dulu. WFM. Di WFM adanya. Hai delapan 88. Shalom, shalom juga. Aku nih, shalom. Alehem shalom. Ala cemara. Shalom, shalom. Ada Dini. Ya, kode FH. Ada perdamaian indah. Alehem shalom, selamat malam. Selamat menyaksikan. eh uh, sabar ya. ya. Wifi-nya lagi diriset. Oh, iya, iya. Saya baru hubungin dia, Wifi-nya lagi diriset. Ada masalah dengan Wifi-nya. Oh, Sabar ya. Oh, tadi channel apa WFM Apologetics ya ya terima kasih yang nonton di channel WFM Apologetics channel channel yang lain Saya lihat. good good Good, the Lord, good is the Lord, ada Gloria Home. Shalom semua malam, Jesus bless you. Nah, selamat malam juga, Gloria Home. Siapa, cepat mereka mau ngobrol. Mau ngobrol soal tadi. Oke, boleh-boleh. Yang mau ngobrol, silakan. Nanti saya unmute ya, Bapak Ibu. Nah, sudah masuk juga. Oke setelah ini saya kasih oke. abang host ya oke pak singa udah stabil internetnya kah ah, oh. halo sorry sorry internet masalah tiba-tiba oke oh, okay, sorry. oke okay. oh, iya ya, pak singa yuda sudah co-host. maaf sudah co -host. ya teman-teman ah, that's alright well iya silakan pak singa dilanjut <tuh> Iya, oke. Jadi tadi sampai di Salomo ya. Betul. Oke. Selanjutnya ada topik yang menarik nih. Kita akan belajar hikmat Salomo dalam hal ketekunan. Tapi sabar dulu ya. Kita selesaikan sedikit mengenai arkeologis. Oke. Nah ini... Oke, okay. satu hal juga yang penting ya, ditemukan penemuan arkeologis terkait pendidikan, ya seperti dicatat di Amsal, ya, Salomo berkata, didiklah anak-anak di jalan yang seharusnya mereka tempuh, maka ketika mereka sudah tua mereka tidak akan berpaling dari jalan itu. Jadi ditemukan dokumen-dokumen dari timur dekat kuno, ya dalam surat-surat anak dokumen Akadia yang berasal dari sebelum zaman Amarna itu sudah ada metodologi pendidikan, teman-teman. Ya. Jadi kata-kata yang di Amsal 22:6 ini itu dari akar kata HNK gitu ya. Itu diterapkan ini bukan anak-anak kecil ya, bukan anak-anak PAUD, pendidikan usia dini, tapi anak-anak yang dimaksud di sini adalah sebenarnya kurang pas terjemahannya, bukan anak-anak ini. -anak, Karena kalau dari dari temuan arkeologi yang ada di dokumen-dokumen Timur Dekat kuno itu yang dimaksud adalah remaja-remaja atau pemuda-pemuda yang siap bekerja gitu. Karena dikatakan di situ ya seperti dikata diambil kata HNK ini dari kata itu yang digambarkan juga di kejadian 14 itu kadet militer penggawa atau pengawal yang disebut juga dengan nearim ini bisa dilihat di kejadian 14 ayat 24. Jadi ini bukan anak-anak anak kecil atau pendidikan usia dini di Amsal ini. Itu adalah sistem pendidikan untuk pemuda-pemuda yang siap bertempur atau siap bekerja sebagai pasukan militer atau yang mengawal di kerajaan. Gitu, di Amsal 22 ayat 6 ini itu ditemukan teman-teman. Ya di kata Naar itu melihat bagaimana e, istilahnya kalau apa ya baru tamat kuliah lah siap masuk dunia kerja itu masih diberikan semacam e, wejangan atau nasihat dari orang tuanya untuk supaya siap bertanggung jawab karena kata Naar ini diterapkan juga pada Yusuf pada saat dia 30 tahun ya dia disebut Naar. Jadi ya kita nggak heran mereka mengenai tradisi pendidikan, tradisi belajar itu udah ada dari sejak zaman dahulu. Jadi lucu aja kalau di seperti Yesus ditanya, kemana Yesus selama ini? Ya Jadi Yesus belajarlah sekolah, belajar Taurat. Dia kan manusia, contoh manusia yang sempurna. Ini ada ini yang diamsal itu. Ini ya ilustrasi bagaimana ini anak. Maka di bangsa Mesopotamia ya, itu ditulis di tablet-tablet tanah -tablet liat tuh mengenai sekolah-sekolah dan kelas-kelasnya itu. Ini pendidikan ya terkait pendidikan. Oke, okay. makanya dikatakan di jalan yang harus di yang mereka tempuh ini ayat ini ya. Didiklah anak-anak di jalan yang seharusnya mereka tempuh itu harus diartikan sesuai dengan dokumen-dokumen itu sesuai dengan standar dan status dari apa yang akan dituntut dari naar dalam budaya itu artinya supaya bijaksana keterampilan dalam menjalani hidup ya untuk siap memimpin memerintah itu artinya ayat itu nah ini proyek-proyek pembangunan Salomo <tuh> di samping pendidikan tentu ada pembangunan pembangunan infrastruktur ya mungkin seperti presiden kita lah membangun infrastruktur kerja kerja kerja. Nah ini Salomo juga bekerja nih. Ini bait suci ya. Ini tembok ratapan ya yang kemungkinan berasal dari zaman Salomo. Itu. Kemudian e, banyak yang nggak tahu ya teman-teman Salomo itu menambang. Kita lihat ya. Ini membangun, ya membangun tembok ya, bait, samping bait suci istananya itu luar biasa Salomo. Kita lihat ya. Ini gerbang-gerbangnya. Ini kandang istal kandang Salomo itu. Dia kan memiliki banyak itu ya, kandang kuda apa istal ditemukan nih. Nah. Kemudian <tuh> ya, istal-istal Salomo kan digambarkan kan Salomo memiliki banyak istal dan banyak kuda ya. Dia salah satu raja yang kaya Nah, ini dia memiliki berapa ini? Ditemukan untuk men apa? menyediakan tiga skuadron kereta. Skuadron terdiri dari 50 regu kereta yang masing-masing terdiri dari tiga ekor kuda, sehingga totalnya ada 450 ekor kuda. Ini ditemukan istal-istalnya itu. Gitu. Oke. Ini bukti pembangunan Salomo ya. Oke, saya lanjutkan aja dulu. Nah, ini aktivitas penambangan. Nah, ini, ada ini. Jadi pembangunan, perdagangan, kelautan, keamanan, semua di, sampai membangun eh, Bait Suci itu dilakukan oleh Salomo yang luar biasa itu. Walaupun masih muda ya, di umur muda, tapi karena dia memiliki hikmat ya. Nah, ini ada aktivitas penambangan ditemukan di lembah celah Yordania sehingga bahasa-bahasa Amsal itu nanti kita belajar habis ini sedikit lagi itu bahasa-bahasa tambang bahasanya Salomo itu dia memiliki tambang-tambang nih di ya, di lembah celah Yordania kemudian tambang Fainan ya. sudah diuji radiokarbon juga ada tambang yang memproduksi tembaga dalam skala besar ya. mainan terus tambang Timna. Ya. Ditemukan teman-teman. Nanti silakan di search saja foto-fotonya itu tambang tambang Salomo. Bahkan ya saya cepatin sedikit di sini. Saya cuma mau kasih tahu bahwa Salomo itu ada sarang lebah. Ini detail ditemukan. Jadi hidup perdagangan itu di masa Salomo. Sebuah peternakan lebah ya, bukan sarang peternakan lebah. Juga ternyata ditemukan. Ya, di Tel Rohov tuh sarang lebah, peternakan lebah yang untuk menampung setidaknya satu juta lebah. Ya, itu berdasarkan bukti keramik penanggalan karbon 14. Tempat pemberian lebah di Tel Rohov digunakan pada akhir masa, masa akhir monarki bersatu ya itu dinasti Salomo di industri berkembang nah, perdagangan internasional Salomo tadi kita udah baca kan bahkan sampai ke India sampai ke Mozambi untuk di daerah ofir emas itu itu ini ya Armada Salomo itu berlayar sampai ke Arab Hilir, Afrika Hilir, keluar Mediterania, Spanyol, Tarsis. Ya. Dengan barang ini dicatat di satu raja-raja 10 juga ya. 11, 12, 22. Bahkan ya, makanya nggak heran kalau kayu cendana rempah-rempah itu dari Indonesia. Ya, menurut saya sih. Tapi saya pernah baca-baca itu nih. Oke, kemudian kita langsung ke uh, ini kita lanjut ke minggu depan, kita langsung ke Hikmat Salomo. Kita belajar satu aja Hikmat Salomo. Oke. Okay. Nih, bagaimana Salomo dapat membuat Anda lebih sukses dan lebih bahagia? Ya. Sebelum itu, ya kita baca dulu di Kolose 2 ayat 23 karena Salomo itu kan berhikmat dan dia juga e, bernubuat ya e, mengenai Yesus Kristus sang hikmat itu makanya Amsal 8 itu mengenai hikmat itu dikatakan di sini ya supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan jadi puncak dari rahasia Allah, puncak dari segala pengetahuan, puncak dari segala hikmat, itu adalah Kristus, Yesus Kristus. Tapi Salomo mengajarkan kita hikmat yang praktis. Nah kita lihat. Ini teman-teman saya ambil dari sini. Saya mau kasih lihat. Dari beberapa sumber, tapi saya mengambil dari sini. Silakan kalau teman-teman mau, mau belajar, beli bukunya dari salah seorang pengusaha sukses bernama Stephen K. Scott. Ya. Dia masuk di Larry King Live. Ya, dia pengusaha Kristen yang sempat bangkrut. 12, ke, 12 kali keluar masuk ke pekerjaan. Ya, Stephen K. Scott. Nah, sampai dia menemukan rahasia kunci sukses itu di kitab Amsal. Karena kitab Amsal itu ada 31 pasal. Dan dia bertemu salah seorang pendeta Dan pendeta bilang Kamu baca kitab Amsal Satu pasal satu hari Karena 31 hari Satu bulan 31 hari Bulan yang ke-30 Pasal terakhir kamu baca dua kali Dua pasal Nah ini dia tuangkan nah, Stephen K. Scott ini Seorang pengusaha sukses yang tadinya bangkrut Dan dia berhasil menggali rahasia hikmat Salomo Dia menulis dari bunyi buku-bukunya ya, The richest man who, who ever lived King Salomon, ya. mentored by a millionaire, ini, Salomo. Nah, ini the greatest man who ever lived. Ini Yesus Kristus, tentu saja. Tapi untuk uh, untuk praktikalnya, terutama bagi kita anak-anak muda, bukan hanya di, di dunia kerja, ya, di kehidupan perkawinan rumah tangga, itu hikmat Salomo sangat luar biasa. Kita lihat ya, oke. Ini setelah itu saya bacakan. Saya, ini ya makanya doa Salomo ya tadi kita udah belajar dia meminta hikmat ya namun Allah menambahkan kepada Salomo ya, harta kehormatan dan seterusnya nah terlepas dari kisah hidup Salomo selanjutnya tapi kita beruntung Salomo itu sudah mencatat di kitab Amsal kitab pengkhotbah ya mengenai Kunci hidup sukses dan bahagia. Jadi sekali lagi teman-teman, terutama yang pemuda-muda-muda -muda ini, jangan belajar dari New Age. The Secret lah. Uh, the Art of Attraction, The Law of Attraction. Uh, the Power of One, dan lain sebagainya. Itu guru-guru uh, ilah dunia itu. Belajar dari Alkitab, dari Salomo, kisah, kita, Amsal. Ya. Dalam Amsal itu kita dapat menemukan harta karun tambahan. Dengan melihat makna Ya, kalau kita belajar Alkitab itu kata-kata Alkitab itu kita harus melihat yang tertulis jauh sampai di bawah apa yang ditulis oleh Salomo di latar belakang Amsal konteksnya nuansa kata-kata Ibrani yang membentuk teks asli Amsal bahkan dalam kebalikan dari sebuah Amsal kita bisa belajar ini menurut Stephen K. Scott ya saya bagikan di sini dan bahkan ya Menurut Stephen K. Scott, orang-orang besar seperti George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Henry Ford, penemu mobil, ya, Thomas Alva Edison, itu semuanya adalah pembaca amsal di masa muda mereka. Nah, kita lihat. Satu, contoh ya. Ini summary-nya. dari Amsal Salomo itu kita mendapat pengetahuan, kebijaksanaan, penilaian yang baik, pelestarian dan perlindungan sukses, kesehatan yang lebih baik, ya. hati yang gembira adalah obat hidup yang lebih lama kehormatan bahkan kelimpahan finansial ini seterusnya kalau dari Amsal aja nih nah kita coba kita belajar satu aja dan ini bisa diterapkan di bisnis di hubungan pribadi personal finance bahkan sampai ke ke, ke keluarga ya family Nah, satu kita belajar mengenai ketekunan. Ini ayat Amsal. Kunci untuk memenangkan setiap perlombaan. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia -raja akan berdiri. Ini pelajaran buat saya juga nih. Amsal 22 ayat 29. Nah, apa artinya nih ayat ini? Oke. Okay. Nah ternyata dari ayat itu yang dimaksud adalah ketekunan dan itu kalau diterapkan itu memberikan hasil yang luar biasa. Hasilkan hasil yang luar biasa. Ya, cuman kadang dari kita sedikit mengerti apa arti ayat itu. Dan luar biasanya itu ternyata tanpa ayat itu bisa diterapkan oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang pendidikan, bahkan IQ. Bisa diterapkan oleh siapa saja. Keterampilan yang dimaksud oleh ayat eh, di atas, di sini, adalah ketekunan. Kebanyakan kita itu tidak memahami apa arti kata ketekunan, tetapi kurang memahami apa yang dimaksud Salomo. Inilah harta terpendam yang diwariskan oleh Salomo kepada kita. Ketika Salomo berbicara tentang ketekunan, dia berbicara tentang sifat yang langka seperti berlian 10 karat. Alasan mengapa hal ini sangat langka adalah karena ketekunan itu bertentangan dengan sifat manusia. Makanya Salomo katakan seperti berlian 10 karat. Kan Salomo memiliki tambang, tadi saya sudah jelaskan. Nah, kalau kita pelajari itu latar belakang konteksnya mengenai ketekunan sifat-sifat alamiah kita, manusia itu, kita menginginkan sebanyak mungkin apa yang bisa kita dapatkan, secepat mungkin kita bisa mendapatkannya dengan usaha sedikit mungkin. Itulah sifat alami kita. Salomo tidak mengajarkan begitu. Salomo mengajarkan kita berjuang. Ya. Harus berjuang, berusaha, tekun, Rajin dalam mengejar usaha, proyek, atau tujuan apapun, dan jika Anda mengembangkan jenis ketekunan yang dimaksud oleh Salomo, Anda dapat mencapai hasil yang luar biasa dalam bidang penting apapun dalam hidup Anda. Nah, kita lihat yang diajarkan Salomo, konsep ketekunan Salomo bukan seperti yang kita pikirkan. Kalau kita buka kamus, itu diartikan yang gigi, tekun, kerja keras, dan lain sebagainya, sementara yang menurut ya, Stephen K. Scott itu kerja cerdas. Sinonim lain ketelitian, kecermatan, kesaksamaan, hati-hati, dan lain sebagainya. Nah, kita baca ini. Salomo Amsal 20 ayat 11. Kata Salomo ya, bahkan seorang anak kecil pun dikenal dari perbuatannya. Apakah pekerjaannya murni dan benar? Bahkan anak kecil loh. Nah, kata kunci dari ayat ini adalah pure and right murni dan benar. Nah, ini kenapa Salomo menulis begini? Ingat, Salomo memiliki tambang. Orang kalau mendapatkan emas murni, logam mulia, menurut Salomo itu nggak gampang. Dia harus menggali, harus menambang. Siapa yang pernah bekerja di tambang pasti tahu. Bagaimana mereka menggali emas, mendapatkan mani mulia, murni. Makanya Salomo mengatakan, bahkan seorang anak kecil ya anak kecil pun dikenal dari perbuatannya apakah pekerjaannya murni dan benar inilah Salomo hikmat Salomo ketemu mengenai ketekunan yang kita kadang me menggunakan tekun-tekun tapi kita nggak ngerti maksud yang dimaksud oleh Salomo padahal Salomo mengatakan di atas tadi ya pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja ia akan berdiri lanjutkan lagi di sini bahwa pekerjaannya murni dan benar gitu. Ya. Ketambang Salomo tadi sudah kasih lihat arkeologinya mewakili sebagian besar kekayaannya. Dia sering menggunakan istilah pertambangan dalam tulisan-tulisannya di Amsal. Oke kita lanjut. Nah, jadi definisi dari ketekunan atau diligence adalah keterampilan yang dapat dipelajari yang menggabungkan ketekunan kreatif upaya kerja cerdas yang direncanakan dengan benar dan dilakukan dengan benar secara tepat waktu, efisien dan efektif untuk mencapai hasil yang murni dan kualitas keunggulan tertinggi. Nah, ini bisa dipelajari. Bahkan makanya Salomo katakan bahkan seorang anak kecil ini teguran buat kita ini. Mengerti ini kata Salomo. Ya, kita lihat ya apa yang kita dapatkan dengan menjadi orang yang benar-benar diligent tadi, yang murni dan benar. Kata Salomo ini. Selanjutnya, kita akan mendapat keuntungan yang pasti. Kenapa? Salomo mengatakan, rencana orang rajin pasti membawa keuntungan. Pasti ya, ingat. Itu. Anda akan mengendalikan situasi, dan bukannya situasi mengendalikan Anda baca di Amsal 12. Tangan orang rajin akan memerintah, tetapi tangan orang malas akan dipaksa bekerja. Luar biasa nih kata-kata Salomo. Jadi orang rajin tuh, orang diligent itu akan memerintah. Bukan diatur orang, bukan dikontrol. Selanjutnya apa kata Salomo? Kita akan mengalami kepuasan sejati. Jiwa orang rajin diberi kelimpahan. Amsal 13 ayat 4. Apalagi yang kita dapatin. Kita akan mendapatkan rasa hormat dan kekaguman dari mereka yang berwenang. Dari bos, di pekerjaan, dari klien, dari siapalah. Akan berdiri di harapan raja-raja. Itulah yang dimaksud. Amsal 22 29 tadi. Kebutuhan kita akan terpenuhi. Ya, di Amsal 28 ayat 19, Salomo menulis. Orang yang menggarap tanahnya akan dipuaskan dengan roti. Tetapi orang yang mengikuti orang yang sia-sia tidak berakal budi kata Salomo. Kemudian kita akan mengalami sukses yang terus meningkat ya. Amsal 13 ayat 11, harta yang cepat diperoleh akan berkurang tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Nah, inilah Salomo mengatakan kecenderungan manusia adalah ingin mendapatkan hasil yang cepat tanpa berusaha. Tapi akan kita akan belajar selanjutnya hikmat Salomo itu akan Salomo sudah memperingatkan itu akan hilang makanya kalau ada tawaran apalah robot-robot robot trading binomo yang too good to be true udah diperingatkan oleh Salomo nggak ada bisnis yang too good to be true itu loh tiba-tiba kaya Salomo udah ngajarin termasuk yang main lotre-lotre itu apalagi dia berkata dalam segala payah ada untungnya, tetapi omongan belaka hanya membawa kepada kemiskinan. Nah, di samping peringatan-peringatan Salomo yang positif, ada konsekuensi kalau kita tidak tidak mengindahkan apa yang diajarkan oleh Salomo, kita akan selalu rugi. Apa kata Salomo? Rencana orang-orang rajin pasti membawa keuntungan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa Pasti akan jatuh miskin. Nah inilah. Investasi-investasi yang buru-buru. Yang ikut-ikutan. Cepat kaya. Ini Salomo udah tulis. Apalagi kata Salomo. Peringatan. Orang yang malas itu akan diperintah. Tangan orang rajin akan memerintah. Tetapi tangan yang malas akan dipaksa bekerja. Oke. Okay. Selanjutnya, apa kata Salomo? Salomo tidak hanya mengatakan kepada kita bahwa jiwa orang yang rajin akan gemuk, tetapi Salomo juga memperingatkan jiwa orang yang lamban menginginkan, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa. Hanya berharap-berharap saja -berharap atas Salomo. Ini, apalagi ini tadi kita udah baca, orang yang menggarap tanahnya akan kenyang dengan roti, tetapi orang yang mengikuti orang yang sia-sia tidak berakal budi. Nah ini penting nih, kekayaan dan keamanan kita akan lenyap. Di Amsal 13 ayat 11, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Selanjutnya peringatannya, apa ya, <tuh> tadi ya, hanya bicara saja akan membawa kemiskinan. Nah, mengenali akar penyebab kemalasan. Berpusat pada diri sendiri. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Sombong. Si pemalas lebih bijaksana dalam kesombongannya sendiri daripada tujuh orang yang dapat memberikan alasan. Nah ini arogansi. Ketidaktahuan dan tidak bertanggung jawab atau kebodoh, alias kebodohan ya. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi lihatlah semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah rubuh. Ini di Amsal 24 ayat 30 sampai 31. Kemalasan menghasilkan lebih banyak kemalasan. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Amsal 24, ayat 4. Jalan orang malas adalah seperti pagar duri. Langkah-langkah Salomo untuk membawa ketukunan dalam hidup Anda ini saya percepat aja. Langkah pertama, bangunlah dengan kenyataan. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Amsal 6 ayat 9 sampai 11. Langkah dua, kata Salomo, tentukan visi Anda. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Amsal 29 ayat 18 langkah ketiga apa kata Salomo cari mitra yang efektif jangan mau ini ini pelajaran Salomo partnership rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan tetapi terlaksana kalau penasihat banyak ada orang sok pintar sendiri tapi Salomo justru mengajarkan supaya kita bermitra ber apa e, cari mentor makanya dikatakan kan jika satu orang jatuh, ada yang bisa mengangkat. Itu saran Salomo. Kemarin, Daud memiliki penasihat. Kita lihat, Salomo juga memiliki banyak penasihat. Yang begitu, Tuhan kan mau kita berrelasi. Kemudian, ya, Salomo mengajarkan, "Nah, ini ya, jika orang yang paling sukses dalam sejarah membentukan, membutuhkan bantuan penasihat dan mitra." Mengapa Anda berpikir bahwa Anda bisa mencapai apapun yang berharga tanpa bantuan tersebut? Ada nggak yang orang bisa sukses sendiri? Salomo yang sudah membuktikan dia orang paling berhikmat. Dia paling orang kaya. Dia mena menasihati supaya kita mencari penasihat dan mencari mitra. Itu Salomo. Terus kita berkata dengan kekuatanku aku bisa mencapai sukses mu Siapa kita dibanding Salomo yang sudah menjalani itu langkah empat mengejar kebijaksanaan bangunlah hidup anda di atasnya memperoleh hikmat sungguh jauh lebih memperoleh emas dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak Amsal 16 ayat 16 nah, ini terkait ketekunan nanti minggu depan kita lanjut masalah yang lainnya uh, the key of uh, Salomon to success and happy life demikian dari saya terima kasih Salom semoga pengajaran kali ini memberkati uh, kita semua ya kita lanjutkan minggu depan mengenai arkeologi uh, Salomo dalam membangun bait suci termasuk hikmat yang diajarkan Salomo di Amsal dan pengkhotbah, terima kasih. Salom, semua kemuliaan yes. bagi Bapak Putra dan Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih, Pak Singa Yuda. Ya, tadi pemaparannya menarik banget, tuh, tentang hikmat Salomo, kerajaan Israel bersatu di bawah pemerintahan anak Daud. Ya, cucunya Isai, yaitu Salomo. Ya, oke. Nanti kita akan masuk nih Bapak Ibu Saudari ke Q&A ya. Nah, diskusi ada waktu kita sekitar 20-an menit. Oke, sebelum masuk ke Q&A dan diskusi, saya mau kasih for your information ya tentang pelayanan kami dan dukungan dari Bapak Ibu Saudari ya. Ini di screen ada ya, dukunglah pelayanan kami ya Bapak Ibu ini Bapak, Ibu, dan Saudari yang ada menonton saat ini bisa memberikan dukungan kepada pelayanan kami. Nah, silakan ditujukan ke Pak, kepada Ia BCA ya, rekening BCA. Ini ada nomornya dan atas namanya Setio Wati. BRI ada juga atas nama Maimunah Ovo. Ya. Nah, ini ada website resmi kami. WFM ya, www.wfmgroup.org ya. ya boleh boleh juga yang berada di luar negeri ya bisa itu uh, paypal paypal ya mi wfm group ya jadi uh, dukungan bapak ibu saudari itu sangat berarti banget karena pemberian kasih dan dukungan saudara-saudari akan dipergunakan untuk pelayanan WFM dan membangun rumah singgah Bapak Ibu yang dibutuhkan ya untuk anak-anak kaum kedar ya atau saudari yang kaum kedar nih Bapak Ibu ya semoga berkatilah pelayanan WFM VR for Murtadin berkat itu melimpah karena Bapak di surga yang memelihara kita. Ya, ialah sumber segala-galanya. Oke, terima kasih atas dukungan dengan Bapak Ibu Saudari. Inilah for your information dari kami, BBM. ya. Oke, saya melihat ada dua tangan yang resen ya. Salah satunya ada percaya saja. Oke, dipersilakan percaya saya. Percaya, percaya, Oke, okay. shalom, selamat malam, uh, selamat hari Minggu. Luar biasa yeah, ya, pemaparan luar biasa. Yehuda, ya. ya. jadi uh, tadi dua pemaparan itu perasaan kayaknya harusnya dua pelajaran ya. <laughs> pelajaran pertama tadi sejarah okay. tentang Salomo, karena luar biasa juga. Di situ banyak misteri, banyak rahasia-rahasia uh, yang harusnya bisa dibuka dalam uh, sejarah Salomo. Kerajaan Salomo. Dan yang kedua tadi itu tentang rahasia hikmat Salomo. Ya saya sih saran kalau bisa minggu depan ya. Kalau bisa minggu depan ada lagi itu pengajaran tentang rahasia Salomo. Karena itu kita juga perlu melihat satu persatu. Itu, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa uh, ya itu benar ya yang dikatakan oleh Pak Yehuda tentang uh, kitab Amsal itu yang terdiri dari 30, 31 pasal. Saya juga uh, pernah melakukan itu terus-menerus setiap bulan setiap bulan mungkin setahun dua tahun gitu lakukan. Dia ya, pertama saya tidak merasa apa-apa tetapi roh hikmat itu sendiri yang mengubah. Ya walaupun sampai hari ini tetap Amin. jatuh bangun. Namun uh, itu hal yang luar biasa kalau memang kita terus kerjakan untuk mencari hikmat Salomo itu. Benar-benar maka kita akan mendapatkan kepenuhan tanpa sadar ya seperti seekor kerbau yang memamah biak gitu, memakan rumput. Uh, Uh, tanpa dia saring dia memakan aja dan pada akhirnya itu akan terpisah sendiri gitu nah gitu uh, terus kemudian ada pertanyaan saya nih Pak Singa Yahuda uh, kemarin kok nggak salah saya dengar ya si Zuma Conger tuh tuh dia teriak-teriak sampai bilang gini mana pernah uh, orang Mesir dijajah oleh orang Israel tidak pernah nggak tahu apa mungkin dia pernah dengar atau memang ada dalam sejarah makanya saya minta pendapat Uh, tetapi kalau saya melihat tadi seperti yang dinyatakan uh, tadi Pak Singati Yehuda bahwa uh, raja eh, Ratu Sheba datang kepada Raja Salomo uh, ya mungkin meminta hikmat atau apapun itu dan sambil membawa berkas-berkas uh, gitu ya uh, apa uh, 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 emas apa gitu ya yang banyak gitu ya Nah kalau kita melihat dari strategi yang dilakukan itu menunjukkan bahwa dia membawa upeti Artinya, dalam arti kata bahwa dia mencoba untuk mendekati Raja Salomo. Artinya, secara kekuasaan dia lebih rendah dibanding Salomo nah, karena dia datang bersujud ke situ, datang meminta pendapat, minta hikmat, atau Sheba Kedua, kalau hari ini itu di dalam pemerintahan, itu melihat bahwa kekuasaan itu ada di tangan Salomo. Seperti ya, sekarang kita nggak bisa tutup mata ya, terhadap... Kerajaan Cina ini yang betul-betul merajai dunia secara ekonomi gitu, nah, raja ekonomi gitu. Nah kekuasaan itu pula yang dimiliki oleh uh, Salomo sehingga Ratu Sheba berusaha untuk mendekati. Itu menunjukkan bahwa uh, bahwa secara tidak langsung itu uh, uh, apa peperangan ekonomi itu sudah terjadi. Jadi kekuasaan sudah sudah kelihatan bahwa itu. Uh, dipegang oleh raja salomo tapi saya nggak tahu kalau saya salah ya jadi uh, ini yang saya minta tolong diklarifikasi tentang itu supaya untuk menjawab juga pertanyaan si uh, si itu si baby zuma itu tentang wah tidak pernah mana ada katanya uh, mesir di pernah dijajah oleh israel tidak pernah nah itu minta pendapat itu. terima kasih hmm. oke okay. uh, first baik lady <tuh> person, <angkat tangan> first Iya, <tuh> <tuh> Jadi memang Mesir secara uh, dijajah benar-benar dijajah oleh bangsa Israel memang tidak pernah, tapi membangun aliansi. Tadi kita bisa lihat ya di mana Firaun uh, Samiun sa -sa -sa itu memberikan putrinya kepada Salomo sebagai ikatan aliansi dan juga memberikan kota Gezer yang direbut kepada Salomo ya memang tidak pernah di ini tapi Israel mempermalukan Mesir ya, cara secara kan. uh, secara uh, bangsa karena mereka keluar dari Israel itu keluar dari Mesir itu kan dihajar dengan tula-tula sehingga Mesir itu tidak berani menuliskan di prasasti-prasasti atas ke kekalahan bangsa Israel berhasil keluar dari dari Mesir ya. Dan bahkan pasukan yang mengejar itu tenggelam semua kan. Itu secara politik dipermalukan oleh bangsa Israel. Gitu. Tapi e, untuk di, dijajah memang tidak karena tanah yang dijanjikan adalah Kanaan. Iya. Namun e, pengaruhnya itu sampai ke Mesir, sampai ke Mesopotamia. Kalau yang di sekitar-sekitarnya seperti Raja Aram, Raja Tirus. Nah, itu memang Pengaruhnya lebih ya, karena mereka sampai menjadi akan uh, memberi upeti harta-harta kepada Salomo, bahkan memberi tenaga kerja, kayak sampai ke Aram, ke Amon, Amalek, suku-suku Het itu semua di bawah Salomo. Iya, sedikit Jadi lagi ya. Iya, sedikit ya. lagi. Jadi ya. saya bisa saya bisa katakan seperti ini bahwa hari ini juga dunia tidak dilanda dengan yang namanya peperangan, peperangan fisik ya. Ya, kalau ada orang, kalau ada negara-negara yang masih berperang fisik, buat saya sih, saya mengatakan itu negara kuno, karena peperangan hari ini bukan lagi peperangan fisik, peperangan antara negara dalam bentuk fisik gitu, kejangan senjata, atau apapun gitu. Tapi peperangan hari ini adalah peperangan intelijensia, seperti maksud perang kekuasaan, perang ekonomi, dan itulah yang dikatakan sekarang. Sebenarnya, Perang Dunia Ketiga sudah itulah perang hari ini yang terjadi. Antara Amerika dengan Cina sendiri itu perang ekonomi dan itu memang sangat kuat ya. Nanti yang mana akan memelas yang mana ya, nanti finalnya kita akan melihat atau mereka akan bersekutu dan itulah yang kita mengatakan bahwa inilah tanda-tanda daripada akhir zaman di mana persekutuan dari negara-negara dikuasa ini menjadi satu world government itu ya dimaksud. Nah mungkin itu seperti itu kali. Jadi eh, apa eh, kehidupan pada zaman Salomo itu itu terulang hari ini bahwa peperangan itu yang dimaksud bahwa Israel tidak memerangin langsung atau tidak mengalahkan langsung Mesir, tapi secara kekuasaan, secara itu tadi apa istilahnya de facto ya, itu ternyata memang memang sebetulnya peperangan itu dimenangkan oleh Salomo sendiri, oleh saya. Jadi itu mungkin saya ya kalau dibandingkan sejarah, kalau sejarah ya bangsa Israel itu sampai sekarang masih eksis tapi kalau kejayaan Mesir hilang tanya aja ya. sang penggugat ada ada berapa sekarang uh, di Mesir itu penduduk asli Mesir sedikit segelintir jadi penduduk asli Mesir bukan orang Mesir lagi gitu ya. Bu jadi uh -uh. Ya. jadi sementara <tuh> Israel sampai sekarang tetap eksis mereka Ya, jadi baby soma, ya. baby summa, supaya tahu gitulah ya bahwa memang tidak ada. Tidak ini ya. Masih... <tuh> Kalau kita baca uh, uh, arkeologi, sejarah, antropologi ya, bangsa sebuah bangsa yang tidak memiliki tanah selama empat generasi itu punah. Israel kan pernah tidak memiliki tanah sejak itu sejak uh, Romawi kan menurut orang Romawi mereka terbuang ke mana itu lebih dari empat generasi sampai sekarang mereka tetap eksis kenapa karena di Hosea Yahweh berfirman sekali-kali umatku Yakub tidak akan hilang dari muka bumi okay. sementara bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki tanah dalam empat generasi itu punah itu bisa dibaca di bukunya kolaps itu berjudul kolaps the rise and the fall of the nation karangan siapa namanya tuh kolaps ya itu. Kolaps. Bangkitnya dan jatuhnya bangsa bangsa. Uh -uh. Oke, okay, terima kasih pastinya Yehuda ya dan mudah-mudahan minggu depan diulas kembali tentang hikmat Salomo itu ya. Karena itu penting iya, banget buat Ini buku bukunya kita. Bu. Kolaps. Jared Diamond. How Societies Choose to Fail or Succeed. Oh. ini. Itu dia katakan di situ bahwa empat generasi bangsa yang tidak tanah punah. Israel tetap eksis. Demikian ya, sih. Ya, Israel bahkan memiliki mendapatkan sekarang taninya ya. Oke, okay. terima kasih ya. Tuhan Yesus berkat. Sama-sama Bu, God bless you. Oke, okay. kayaknya mendekati nih Pak. Nanti kalau misalnya ada teman-teman dilanjutkan setelah ini, Pak Singanya udah bisa sampaikan closing statementnya. Bukti kita akan berdoa. Oh, tadi nggak ada yang tanda tangan siapa? Litoski itu nggak jadi Iya. <tuh. tuh. tuh>. Sebenarnya okay. Baik. edisi khusus dia Pak setelah ini. Oke. Okay. Baik. Ya terima kasih ya teman-teman uh, atas partisipasinya di Zoom maupun di channel-channel di chat. Semoga bermanfaat pengajaran ini. Tapi terlebih daripada itu, semua itu hanya kemuliaan bagi Bapak Putra dan Roh Kudus. Dan kemudian untuk minggu depan kita akan belajar lagi melanjutkan Salomo bagaimana dia membangun bait suci dan kita akan lanjutkan juga dengan memberikan beberapa pengajaran mengenai hikmat Salomo. Demikian singkat dari saya Pak Kodex kembalikan. Terima kasih Salomo. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, hambamu Pak Singa Yehuda sudah sharingkan hal-hal yang bermanfaat bagi kami, yang untuk menambah wawasan kami tentang kerajaan Israel bersatu di bawah pemerintahan hambamu, Raja Salomo, dan bagaimana kami berusaha untuk mengerti bagaimana hikmat Salomo membuat negeri itu makmur, aman, sentosa. Terpujilah namamu ya Bapa di surga yang juga membuat kami di dalam dua jam ini telah mendengarkan sharing dari Pak Singa kiranya teman-teman kami, Bapak, Ibu, dan Saudari yang juga mendengarkannya lewat channel-channel YouTube, Tuhan yang memberkati ke-16 channel ini, bisa sampai kepada siapa saja dan memberikan banyak manfaat dan edukatif. Terima kasih Bapak di surga, kami telah berdoa dan bersyukur di dalam nama anak yang tunggal Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, close SM.